Nah, kalau buat teman-teman, kalau misalnya mau meriksa komponen itu harus teliti ya. Jadi ini udah kecabut dua komponen. Ini yang udah pecah retak ya di sini. Ini udah melembung. Kemudian di sini ada satu lagi nih. Ya. Di sini itu korosi. Ini harus diganti juga nih korosi ya, karat. Takutnya nanti tidak berfungsi ya. Komponen yang lain udah diganti, ini mempengaruhi. Ini di jalur pada bagian gelombang antena. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau belajar lebih teliti lagi untuk memahami tentang komponen ya. Kalau untuk elko-elko itu biasanya ciri-cirinya yaitu ininya udah melembung bagian atasnya. Melembung kayak begini biasanya udah maot. Kalau misalnya masih datar dia masih fungsi. Ini jenis mesin Polytron. Oke, cukup sekian. Terima kasih.